bahas apa ini? Bahas sebuah benda. Benda otak. Sebuah benda tulisannya apa? Boleh. Boleh. Boleh, Bo. Super cool. Let's go. Let's go Peki. Cooker pinggi apa gitu. Ini sebenarnya aku bukan rice cooker. Dari rice cooker ini. Rice cooker ini versi imut ya dari Bolde Less Sugar. Bolde punya beberapa item lain yang less sugar juga. Bahkan yang terbaru katanya bisa memasak nasi seperti kayu apa dimasak pakai kayu bakar. Ada tuh, lihat aja sendiri nanti di Instagramnya atau di official store-nya ya. Cuman kita pilihnya yang imut ini. Karena kita emang nggak banyak ya masak ya. Karena kita keluarga kecil, nasinya nggak banyak-banyak, cukup yang 1 liter aja. Ini apa aja nih? Itu banyak. Seperti ada nasi, ada nasi kue, banyak. Ya ini ada apa namanya, menunya banyak ya. Ada yang buat masak nasi putih biasa, less sugar, nasi merah, kue, cake, menghangatkan, mengukus, sup, ada bubur kalau nggak salah satu lagi. Unggulannya itu ya, terus pertama dia diet burger. Terus touch panel kata pengulangnya. Terus apa? 4 digital LED display ini ya. Nah, walaupun murah tapi ada LED digitalnya. Multi cooking function, tadi bisa rice, cake, soup. Terus dia ukuran 1 liter nggak besar-besar, sama quad stainless steel. Iya, nah, jadi dia tahan apa ya? Nggak khawatir karatan kali ya. Biar lebih aman untuk makanan. Dan ini katanya dia bisa mengurangi karbohidrat sebanyak 40%. Wow, itu sudah diuji. Ya. Nanti ada tuh di sebelah sana. Klinis, coba lihat. Ada tutupannya di buat nasi. Tuh, ada hasil ujinya. Ini terlihat karbohidrat yang 45%. Tuh, menghasilkan nasi dengan rendah gula. Nih ada sertifikatnya. Ini ada tutup. Ini buat tadi. Kalau biasa itu ya pokoknya di sini bisa dilihat sih resultnya itu sugarnya itu 0,46 kalau ini 0,91 jadi dia turun ya 45%. Powernya berapa mam? 400 watt. 400 watt cukup kecil untuk yang multifunction kayak gitu ya. Diimpor oleh Makmur Prima Trading Jakarta Indonesia. Dan ini ada apa nih BPA free untuk ininya apa namanya wadah itunya loh tadi apa stainless steel. Ini labelnya? Pen stainless steel, Ah. Susah banget sih ngomongnya. Ini ada barcode-nya? Ya. Barcode. Ya, ini asli atau tidak? Barcode aja. Di sini, yang belakangnya kita lihat sama, atas udah. Pink kayak gitu juga. Pink. Memang buat ini khasnya pink ya. Kita juga punya pennya pink-pink semua tuh. Yes. Bawahnya? Kosong. Kosong. Deh, dan ini kita buka aja. Kita buka unboxing ini ya. Belum dibuka ini. Buka kita emang juga belum buka juga. Kita baru beli berhubung rice cookernya rusak. Yeah. Sekalian aja kita beli yang ada fungsi lainnya. Baru. Oke. Buka sekarang. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa aja ya tadi? Apa aja? Pertama pastikan kartu dulu. Garansi. Ada kartu garansinya dan ada diskon. Ada manual booknya. Ini penting banget jadi harus selalu dibaca. Simpan dulu. Ya, itu disimpan baik-baik ya. Jadi kalau ada masalah dengan rice cookernya bisa di retur ke toko atau ke servisnya. Oh, ada super resolusi manual booknya 2 lembar tapi cukup mahal ya. Jadi ada cukup lah buat informasi. Oke. Okay. Bagaimana kan dulu ini ke garansinya. Ya kita buka, buka. Jadi kupon. Tunggu, tunggu. Halo. Iya. Iya. Tarin diangkat dulu. Iya, kita angkat dulu hati-hati. Kosong ya? Kosong. Ya, kosong. Kosong ya, kosong ya. Kita taruh dulu di bawah. Oke. Blok. Tempat. Wow. Kita bahagia sekali sih. Padahal cuma begini doang. Mak lo bersyukur kita rusak enggak bisa masak nasi. Oke, jadi ya. Bahagia menemukan ini, bisa makan nasi lagi. Biasanya kita makan kerikil. Pasir. Pasir. Belum ada ini.
Ini putar ke sini, putar. Oke, ini tampilannya warnanya hitam putih. Di sini seperti yang tadi dijelaskan ada tombolnya. Permisi. Ya. Tapi tombolnya ini nggak bisa dipencet. Ya karena belum nyalain. Warnanya putih. Emang satu warna ya semuanya? Satu warna. Nggak ada warna lain. Warna lain, serinya lain. Ya, buat ciri khas. Ini buat uap. Ada tekstur kayak anti-slip. Ini buat uap keluar ya dari sini. Ini buat bukanya dari sini dan ini di belakangnya ada penampungan air uapnya tuh. Jadi nggak khawatir jatuh-jatuh ke nasi supaya nasi nggak cepet basi. Mana. Ini ada penampungan air. Oke. Oke. Taro. Nah kita putar. Buat colokannya belum mana? Ini oh, ya, tapi kita apa dapat di dalamnya dapatnya apa ya? Kita buka ya. Kita buka dulu. Pijit ininya. Biar mama yang buka. Tunggu. Biar. Kita buka. Ini ya, tongolannya, ada tongolannya yang bisa dicuci. Wait. Sabar ini. Ini colokan listrik ya, kabel listrik ya. Ini dapat centong nasi sama apa nih buat cup berasnya. Dan ini apa ini ada dua. Ada inner pot yang ini anti lengket inner potnya. Yang ini stainless steel buat masak less sugarnya. Kalau tata cara masak less sugarnya nanti kita tunjukkan ya. Ya ada kesempatan lain tapi nggak di sini ya. Ini kita unbox aja. Ya. Jadi intinya ini kalau mau masak nasi biasa, nasi merah ataupun nasi putih itu cuman menggunakan inner pot saja seperti masak nasi pada umumnya. Ini aja yang dipakai cuman satu. Itu jangan tutup dulu, ya. Pengen saya lagi menjelaskan ini, Pak. Tunggu. Ini ada inner portnya ada upgrade. Iya, ini karena stainless steel. Ini buat pegangannya juga. Tunggu dulu, Bapak. Untuk masak nasi biasa, astagfirullahaladzim. Ini cukup menggunakan inner port yang ini. Pulang juga ya. Masak nasi merah atau nasi putih pakai ini atau bikin kue, cake dan lainnya pakai ini. Tapi kalau menggunakan metode tadi less sugar baru pakai panci yang ini. Cara masaknya? Cara masaknya airnya taruh ada ngomongin susah banget sih. Jadi masaknya di sini. Oke lah. Nanti kita jelasin ya agak ribet ya udah kayak tukang panci yang jualan itu. Unboxing aja. Jadi ini ada tongolannya. Lalu kita dapat 2 pot. Terus kita dapat juga kabel nih. Panjangnya sekitar kata 1 meter ya. 1,5 kali segitu. 1 meter lebih lah, tapi enggak 1,5 juga sih, kayaknya 1 meter lah, 1 meter lebih. Ya lebih itu setengah, Pak. Ini apa ini? Tuh, colokan 3 begini. Oke, sudah ya. Kita juga dapat centong. Ini ada pada botak. Ini centong dengan tekstur yang sangat luar biasa sekali ini. Kita kayak jualan di tekstur yang sangat luar biasa dia dengan polkadot ini biar nggak ini biar nggak lengket nasinya. Oke, sekarang coba kita coba ini nyala apa enggak sebenarnya kan? Ya pasti nyala kan, unboxing doang katanya, unboxing Pak. Doang.